Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la udwana ila ala zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah Linda, Adab Berkomunikasi Tingkatan 3, Pelajaran yang ke-26. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama berbincang berkaitan dengan pelajaran ke-26 Adab Berkomunikasi Bidang Akhlak Islamiah Tingkatan 3. Okey, kita lihat standard kandungan. Okey, maksudnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, maksud komunikasi. Seterusnya, prinsip komunikasi. Adab berkomunikasi serta hikmah beradab ketika berkomunikasi. Baiklah, apa maksud komunikasi? Komunikasi ialah perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantara seperti email, radio dan sebagainya. Komunikasi itu ialah berhubung antara dua individu atau lebih. Okey, kita sebut komunikasi maksudnya ada dua individu atau lebih berhubung. Okey, kalau seorang-seorang saja dia tak akan ada istilah komunikasi. Okey, komunikasi itu ada dua cara, sama ada secara langsung, okey, face to face ataupun melalui perantara seperti email, radio dan sebagainya. Okey, Ustazah ulang, komunikasi ialah perhubungan. Okey, sama ada secara langsung ataupun melalui perantara di antara dua individu atau lebih. Itu dia komunikasi. Baiklah, seterusnya kita lihat prinsip komunikasi. Okey, prinsip komunikasi ada enam. Okey, Ustazah terangkan tiga dahulu untuk slide ini. Yang pertama, qaulan baligha. Yang kedua, qaulan sadida. Dan yang ketiga, qaulan layyina. Apa maksud setiap satu ini? Okey, qaulan baligha bermaksud kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan beri kesan pada jiwa. Maksudnya apa yang kita tuturkan itu, apa yang kita perkatakan itu, okey, direct kena pada sasaran dan seterusnya beri kesan pada jiwa individu tersebut. Itu qaulan baligha, sampai benda yang kita pertuturkan itu. Okey, yang kedua, qaulan sadida. Qaulan sadida ialah kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong. Okey, kata-kata yang betul. Okey, yang jujur, yang ikhlas dan tidak ada bohong atau tipu dalam percakapan kita tadi. Yang ketiga, qaulan layyina. Apa maksud qaulan layyina? Qaulan layyina bermaksud kata-kata gunakan bahasa yang lembut, layyin. Okey, layyin bermaksud lembut. Kita gunakan bahasa yang lembut, okey, yang sopan, yang sesuai. Itu tiga terawal. Kita lihat seterusnya tiga lagi. Qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan maisura. Apa qaulan karima? Karimun bermaksud mulia. Jadi qaulan karima, prinsip komunikasi menggunakan kata-kata yang mulia. Qaulan ma'rufa, ma'rufa benda baik, okay, kata-kata yang baik. Qaulan maisura, kata-kata yang gunakan bahasa yang mudah difahami. Kita gunakan perkataan percakapan yang orang senang faham. Okey, demikian enam prinsip komunikasi. Kita lihat adab berkomunikasi. Okey, apa adab berkomunikasi? Apa adab dalam kita berhubung antara dua individu atau lebih, sama ada secara berdepan ataupun melalui perantara seperti email, radio dan sebagainya. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab. Maksudnya, okey, dalam kita berkomunikasi, berhubung dengan orang lain, tidaklah sampai kita lalai melakukan ibadah dan tanggungjawab.
Ha, itu memang nampak dah melampau dia kan. Okey, berkomunikasi, berhubung, okey, bercerita, berborak sampai lalai melakukan ibadah, sampai terlepas waktu solat contoh. Ataupun sampai terleka melaksanakan tanggungjawab. Okey, dia sibuk berborak, okey, lupa kerja yang dipertanggungjawabkan pada kita. Ha, itu pertama. Yang kedua, dalam kita berkomunikasi, gunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Ha, sebab dalam kita berhubung dengan orang lain, kita akan jumpa pelbagai peringkat usia. Ha, tak kisahlah kita jumpa tu orang yang lebih tua, orang yang sama usia ataupun yang lebih muda daripada kita. Yang penting guna bahasa yang sesuai dan sopan. Sebab kadang-kadang salah guna bahasa boleh menyebabkan hati dan perasaan seseorang itu tersinggung, terluka dan sebagainya. Ha, itu kita tak mahu. Yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat. Ha, okay, di sini kita lihat dalam kita nak berhubung dengan orang, pastikan sesuailah masa dan tempatnya. Okay, contoh nak menghubungi orang, nak berborak dalam menggunakan phone. Okay, takkanlah nak berborak ketika orang tengah sibuk nak solat dalam masjid. Kan? Ataupun berborak melalui handphone ketika kita tengah drive. Pilih masa dan tempat yang sesuai. Okay, yang keempat, pastikan maklumat sahih. Okay, adakala kita berhubung dengan orang untuk menyampaikan sesuatu. Okay, pastikan apa maklumat yang kita sampaikan tu benda yang betul, benda yang sahih. Selalu kita dengar dalam radio, okay, tak pasti jangan kongsi. Pastikan apa maklumat yang kita sampaikan itu benda yang betul supaya kita bukan orang yang menyebarkan berita palsu ataupun fitnah. Sangat-sangat bahaya. Okay. Yang seterusnya, tidak sebarkan maklumat dan buka aib orang lain. Ha, ini lagi sangat-sangat bahaya. Okay. Semata-mata nak kontak orang tu untuk buka aib orang lain. Okay. Tidak diajar perkara tersebut dalam agama Islam kita. Okay. Itu adab berkomunikasi. Kita lihat pula hikmah beradab. Okay. Beradab. Okay. Hikmah mengamalkan. Ataupun hikmah beradab ketika berkomunikasi itu terbahagi kepada dua, individu dan masyarakat. Kalau kita beradab ketika berkomunikasi, pilih waktu yang sesuai, guna perkataan yang baik, perkataan yang sopan, apa kelebihan dia ataupun apa kebaikan pada individu? Okay. Tingkatkan ilmu pengetahuan agar dapat bezakan baik dan buruk. Kita kadang-kadang berhubung dengan orang macam-macam hal, macam-macam benda. Jadi, kalau kita pelihara adab berkomunikasi, sebenarnya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan itu, kita dapat bezakan mana benda baik, mana benda buruk. Itu yang pertama terhadap individu. Yang kedua, lahirkan individu berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh pada orang lain. Okay. Sebenarnya cara kita berkomunikasi, okay, bahasa yang kita gunakan ketika berkomunikasi dan juga pemilihan masa dan tempat untuk kita berkomunikasi itu orang nilai sebenarnya. Okay. Kalau kita betul beradab, okay, sebenarnya kita dapat memberi contoh kepada orang lain melalui akhlak mulia yang kita pamerkan, yang kita lahirkan, yang kita zahirkan. Okay. Itu dua hikmah beradab terhadap individu. Sekarang kita lihat pula hikmah beradab terhadap masyarakat. Baik. Okey, kalau kita beradab ketika berkomunikasi, hidup aman harmoni. Masyarakat akan hidup aman harmoni sebab apa? Sebab wujud persefahaman. Tidak berlaku perselisihan faham mungkin daripada cara kita menyampaikan sesuatu makluman. Okey, hidup aman harmoni. Yang kedua, masyarakat dapat bertukar-tukar pandangan agar masyarakat maju. Okay? Dalam kita berkomunikasi, tak semestinya kita bercerita sahaja.
Okay? Kita berkomunikasi juga banyak aspeknya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, dalam menyampaikan sesuatu maklumat atau perkhabaran. Jadi dengan bertukar-tukar pandangan tu, okay, masyarakat boleh menjadi sebuah masyarakat yang maju berkembang. Okay, kita lihat peristiwa ilmu. Okay, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau lebih baik dia mendiamkan diri. Muttafaqun alaih. Okey, disepakati oleh semua. Okey, disepakati oleh semua. Maksudnya dekat sini, kalau kita betul beriman, okey, kepada Allah dan hari kiamat, apa-apa yang kita nak sampaikan tu pastikan benda baik. Kalau kita tak pasti apa yang kita sampaikan tu baik atau tidak, diam itu lebih baik. Ini hadis Nabi ya. Okey, seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulis. Walaupun kita kata mungkin orang lain, apa yang kita cakapkan seorang tu je yang dengar, tapi ingat apa yang kita lafazkan itu tidak lain, tidak bukan, dicatat oleh malaikat yang mengawas, okey, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Jadi apa yang perlu kita buat ialah, okey, dalam kita bertutur, dalam kita berhubung antara satu sama lain, pastikan, okey, kita pelihara adab-adab yang telah digariskan dalam agama Islam kita, supaya apa yang tercatat sebagai catatan amalan kita adalah catatan yang terbaik yang menjadi bekalan untuk kita di akhirat kelak. Demikian Ustazah kongsikan, okey, tajuk adab berkomunikasi. Mudah-mudahan mendapat manfaat kepada anak-anak di luar sana. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.